Ya, sahabat, sampai jumpa lagi. Kali ini saya akan mereview drone saya ini yang sudah sekitar 4 tahun ya. Parrot Anapi. Masih mudah-mudahan masih normal ya. Oke, saya mau cek dari baterainya dulu. Ya, ini baterainya yang satu masih rata ya. Belum mengembung. Beda sama yang satunya, saya yang Mavic udah mengembung. Ini masih bagus, masih rata. Kemudian satu lagi ini sedang saya cas. Juga masih rata. Mudah-mudahan masih normal. Dan ini remote-nya ya. Remote-nya juga oke. Mumpung saya masih di kampung, saya mau sekalian nyoba. Kameranya ini pernah jatuh ya, tapi hanya patah tangkainya saja, kemudian udah dilem lagi dan berfungsi normal kembali. Oke sahabat, selamat mengikuti review Parrot Anapi di usia 4 tahun ya. Nah oke sahabat, itu dia tadi saya sudah nerbangin drone-nya. Kebetulan lagi di kampung nih, di sawah yang lagi hijau-hijaunya sawahnya. Terbang rendah dengan mode sinematik. Ya masih normal sahabat. Ini juga bodinya juga masih mulus. Terbangnya juga masih normal, masih enak. Nanti kita coba lihat konsumsi baterainya ya. Oh ya, ini baling-balingnya ini masih, saya belum pernah ganti nih dari awal, masih cadangannya masih utuh gitu.
Tadi saya coba pakai satu baterai, nanti kita lihat konsumsinya ya. Ya, kita akan lihat flight recordnya ya. Ini saya masuk di akun saya udah 145 flight ya. Memang saya lebih banyak menggunakan yang Mavic ya daripada yang ini. Ya, ini flight recordnya sejak Juli 2019 ya pertama kali saya gunakan. Nanti kita coba lihat datanya. Nah, ini pertama kali saya coba test flight-nya di daerah Sentul ya. Juli 2019, sekarang udah 2023, ada hampir 4 tahun. Oke, kita coba lihat yang flight terakhir tadi ya. Ya, kondisi waktu itu 13 menit itu 54% ya. Kita coba cek yang flight terakhir. Nah, ini 15 Januari 2023, 12 menit 56, 13 menit itu 73% konsumsi baterainya ya, menurun ya, udah 4 tahun. Oke, sahabat, itu review saya Parrot Anapi setelah 4 tahun, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Sampai jumpa di review-review saya dan jalan-jalan berikutnya.